terus kanipas ya. Aku tinggal dulu ya, aku mau beli kanipas di depan. Oh iya. Terus asinya nggak mau keluar. Tapi sudah dicoba diseselin belum? Sudah. Disusul terus dia nggak. Dari tadi malam begadang. Kasian aku sama Ade, sama ibunya juga nggak ada tidur. Tadi udah ini mau kasih susu formula aja. Oh nah, jangan ibunya. Bu, jangan dikasih susu formula dulu ya. Ntar kita periksa dulu. Ya kita nanti lihat. Tapi nggak apa-apa nih mbak, adiknya mbak nangis terus. Iya nanti kita lihat dulu, karena sebenarnya harus ASI ya. Kita periksa dulu ASI ibunya. Nah mbak, ini tadi udah kita periksa, udah dicek juga ASI-nya memang masih sedikit ya mbak, nggak apa-apa. Mbaknya tetap harus semangat ya, harus tetap disusuin terus adiknya ya. Nanti sambil saya konsulkan dulu dengan bidan neninya ya. Tetap semangat ya mbak, disusuin terus adiknya. Mari ya mbak. Iya makasih bu, anak sangat sedikit, udah kasih formula aja sudah. Enggak, jangan mbak adiknya. Kasihan juga adiknya kenapa-napa lagi. Enggak bu. Mau coba yang ASI aja. Tapi gimana itu masih sedikit itu? Ya diusahain aja bu. Iya. Iya. Mbak ini saya mau laporan hasil pemeriksaan Mbak Ami yang di depan mbak. Hasil pemeriksaan bagus semua mbak. Untuk ASI-nya sebenarnya udah mulai ada, nah cuma dari keluarga terutama dari neneknya ya mbak ya. Ini mengeluhkan bayinya sudah nangis terus, sedangkan ASI-nya banyak kan masih sedikit. Tapi kalau dari sembilan saya sebenarnya ASI-nya udah ada mbak, cuma titik-titiknya memang belum yang terlalu banyak terbuka gitu. Jadi dari neneknya sendiri udah mau disarankan pakai susu formula tadi mbak. Oh, gitu. Susu formula. Kamu udah bilang nggak boleh. Sudah saya sampaikan sih mbak, kalau memang nggak boleh, jadi memang tetap harus diusahakan pakai ASI dulu gitu. Udah mulai ini ya start ya? Iya udah mulai, mbaknya juga udah mulai yang galau panik juga sih mbak gitu. Coba panggilin adik mahasiswa kan ada yang bisa dimakang tuh. Iya mbak. Dan sekalian ya bisa coba mau periksa. Oke. Kayak tau ada juga apa biar dia bilang. Oke baik mbak. Mari ya mbak ya. Ya. Iya. Permisi. Oh iya, betul deh. Oke, duduk aja. Kenapa ya, Bu? Tadi kita dipanggil. Iya, tadi kan Mbak Penny habis periksa badan pasien postpartum. Terus tadi dia info bahwa pasien itu mengeluh ASI-nya nggak ada, nggak keluar katanya. Terus pasien udah mulai galau. Nah, sudah mulai menawarkan susu formula. Ini Mbak sebetulnya mengecek kalian nanti butuh treatment apa, nanti lihat aja. Kita ikut sama-sama dilihat bagaimana tahapannya. Biasanya sih yang begitu butuh pijat laktasi atau pijat akupresur, nggak selalu butuh obat. Jadi nanti kita lihat dulu ya. Ya itu sama mbak ya. Gimana itu? Katanya sudah keluar ya? Iya. Masa sih? Tapi katanya tadi ASI-nya sudah keluar. Sudah ada kolostrumnya, wajar ya kalau hari pertama, hari kedua ASI-nya masih kolostrum. Tapi kalau misalkan pengen langsung banyak nggak bisa. Nah nanti kita cek dulu. Tadi udah keluar, cuma memang titik-titiknya masih sedikit katanya. Sini deh yang mahasiswa, sini lihat. Ayo kita cek dulu. Kita cek dulu, beneran nggak sih ASI-nya beneran nggak keluar? Kita cek ya. Iya. A few moments later. Oke okay, ya ibu, ASI-nya tuh bagus tadi udah keluar ya, wajar kok. Tadi juga udah dicek perlekatan, nyusunya udah benar. Nanti kita bisa bantu supaya produksi ASI-nya makin lancar. Nanti kita bantu akupresur. Jadi deh ada cara alami supaya produksi ASI-nya bisa meningkat. Nanti kita bantu dengan akupresur. Selain untuk merelaksasi, juga titik-titiknya bisa merangsang ASI supaya lancar keluar ya. Terus ibu juga bisa lebih nyaman nanti. Gak boleh stres ya. Ibu juga, mohon maaf ibu bisa kesini dan bisa jelasin lagi ya. Tadi udah lihat kan ASI-nya udah keluar kan? Sedikit ya Bu Bida. Iya, wajar kan tadi saya udah jelasin kan. Hari pertama, kedua ASI memang masih sedikit. Dan lambung bayi juga memang belum besar. Wajar kalau dia masih
pengen nyusul lagi karena memang sebentar aja habis, terserap, nyusul lagi nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh stres. Kita bantu dengan pijat akupresur ya Bu ya. Sebentar nanti dipijat sama Mbak Giska. Mbak Giska udah sertifikasi, jadi nanti dibantu sama Mbak Giska untuk melakukan pijat akupresur supaya asinya lebih lancar. Nanti adik-adik mahasiswa bisa ikut melihat prosesnya, boleh nggak? Boleh ya, jadi dia sekalian belajar gimana caranya supaya produksi asinya bisa lebih lancar. Oke, nanti kita kembali lagi ya sambil disiapkan dulu perlengkapannya. Oke, terima kasih. Udah mbak, baru aja selesai, dan adiknya udah nyusu. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Gimana langsung keluaran? Langsung keluaran, kebukaan ya lubang-lubang asinya. Gimana Bu? Iya, sudah. Udah lancar, adiknya juga senang ya. Alhamdulillah, asinya udah lebih lancar lagi. Ini lagi nyusu nih. Bisa ya Bu, ya langsung banyak kayak gitu nih dia. Ya Allah, bagusnya dia nyusunya. Jadi memang segala sesuatunya harus kita coba yang alami dulu. Banyak cara kok, gak usah langsung susu formula ya. Karena susu formula itu nggak baik buat adik bayi ya, jadi di sini nggak boleh sama sekali susu formula. Kita bisa coba berbagai terapi berdasarkan bukti yang sudah ada, terbukti secara ilmiah bisa membantu kelancaran ASI ya adik mahasiswa. Nanti ilmunya bisa dipakai ya di kampus, juga bisa di sharingkan ke masyarakat nanti kalau kamu udah di dunia pekerjaan ya. Oke, terima kasih Bu, selamat ya, harus lagi misinya lagi ya. Terima kasih banyak Bu Bidan ya. Ya, semangat ya, Mbak ya. Kita tinggal ya, Mbak.